Assalamualaikum, selamat pagi. Di pagi hari ini, saya akan melakukan pemupukan buah. Ini pemupukan tanaman buah pada fase vegetatif atau masa pembuahan. Dengan menggunakan pupuk NKP dan KN03 putih. Fungsi dari pupuk NKP dan KN03 putih ini untuk merangsang memaksa tanaman mengeluarkan bunga atau buah. Yang kedua, mempercepat pembentukan bunga atau buah. Dan yang ketiga, mengatasi kerontokan bunga dan buah. Kandungan unsur hara yang terdapat di pupuk NKP. Di sini ada fosfat 52%, kalium 34%. Untuk KN03, nitrogen 13%, kalium 45%. Kedua jenis pupuk ini mempunyai kandungan fosfat dan kalium yang sangat tinggi. Jadi manfaat pupuk ini sangat bagus untuk membuahkan atau tanaman lagi berbuah. Pemupukan rutin ini dilakukan 2 minggu sekali pada tanaman yang sudah berbuah, untuk 1 minggu sekali tanaman yang akan mau dibuahkan. Untuk cara penggunaan atau dosis dari takaran pupuk NKP dan KN03 ini, untuk takaran 10 liter air, berikan 3 sendok pupuk NKP. Dan kemudian 3 sendok KN03 putih. Pupuk ini sangat gampang dilarutkan. Selanjutnya diberikan ke tanaman. Masing-masing untuk satu pot berikan 3 gayung ini. Pasangan kedua jenis pupuk NKP dan KN03 putih sangat ampuh untuk membuahkan semua jenis tanaman yang ada di dalam pot.
Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemberian untuk tanaman lain. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.